Assalamualaikum guys. Okay guys, setelah beberapa bulan rasanya anak-anak gaban ni tak menjejakkan kakinya ke DIY. So semenjak raya 2, raya ketiga raya ni, hey, dia punya ayat papa sampai macam kena sampuk kat rumah. Jomlah pergi DIY, jomlah pergi DIY. So hari ni papa malas. Tetapi diorang kata diorang belanja pakai duit dia sendiri. Pakai duit dia sendiri tak. Dia punya tajuk cerita nak datang sini, dia punya ayat papa, dia kata nak pergi beli barang sekolah. Kapan tak percaya beli barang sekolah. Ha, tapi tak apa, kita bagi peruntukan seorang RM10, yang lain diorang kena tambah. Macam. Ha. Tapi tak apa, jom. Apa yang diorang beli pada hari ini, guys? Jom, ni bukan apa itulah. Oh, itu? Apanya kat sana? Okay, guys. Jom kita tengok anak-anak ni beli apa ni. Kakak, tadi papa dengar kakak kata nak beli barang sekolah. Itu apa barang sekolah? Kakak, barang sekolah kakak sana. Abang tu kata barang sekolah dekat sana. Tahu, kakak nak beli whiteboard je kak kata. Okey, pergi beli. Ni berapa ringgit? Ini RM27.90. Bukan, kakak kata ni bukan harga dia. Ah, tak apa, kita scan, jom. Mana? Dek, kena scan? Ha, sini. Jom kita scan. Mahal ni men, mahal ni men. Mahal ni men, mana? Mana ni? Ah ni. RM39.90. Tak nak pula. Bukan nak kata nak, tak nak. Bukan nak. Nak ke tak nak? Warna hijau ada. Warna hijau ada. Warna hijau. Ni, hijau. Apa? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Oh ni men. Ni men. Ni RM29. Ni apa? Ni cikgu. Ni RM39. Main nak tu? Okey lah. Okay guys, jom kita tengok cembai dia beli apa. Cem. Ui, cem. Ui, ni duit cem nak manja ke ni? Main apa pegang? Kan cicir kan? Okey. Okey, peruntukan cembai sebanyak RM25 dia bawa duit raya dia. Ni beli pedang. Apa barang beli pedang? Berapa benda? Berapa bendang? Berapa benda? Berapa? Wah, berapa? Ada apa ni? Ini tengok. Ini apa nama dia? Tanda buk RM18. Wah, cukup ke? RM18 cukup. Dia kena kikir-kikir. Dia kikir-kikir guys. Lepas tu ada Lego guys. Lego, lantak kau lah. Nak tik. Tik papa. Tak payahlah. Nak tik kan lah. Nak tik juga. Telur dinosaur nak dibeli. Telur dinosaur nak ditik je. Berapa ringgit katanya. Aduh, kacau dekat ni. Tapi tak apa. Yang penting peruntukkan diorang duit raya diorang. Mana pun. Okey. Telur dinosaur. RM6.90. Oh, besarnya dia beli ni. Kak. Okey, RM8 setengah. Telur dinosaur. Berapa tadi? RM6.90. Men, apa tadi? Lupa dah. Kak RM6.90 ni? RM6.90? RM6.90. Ya. Ya. Nanti keluar baby dinosaur kat rumah kita. Siapa nak jaga? Siapa dah bela? Ha, yelah. Ayam pun mati. Ini kan dinosaur. Macam beli apa je? Kejap. Aduh. Oh, itu mahal guys. Robot ni mahal guys. Jom kita tik jom. Tengok berapa ringgit. Tik dulu. Tik. Tik mana? Sekeletik. Oi. Akhirnya nak beli barang. Apa kerja? Apa tik mana? Sini. Tu. Sini tik. Semua nak tik. Mana dia punya bakut? Nitik. Okey, RM41.90. Mahal guys. Mahal. Mahal. Dia ada berapa ringgit tu? Cem ada RM20. Bapak tambah 10. Ada RM35 je Cem punya duit. Oh. Ini berapa satu? Tak cukup. Tak cukup. Jangan bagi cat. Duit tak cukup, taruh. Dua baru RM3 lebih. Tak nak pula. Aduh, macam-macam. Kenapa taruh dekat bawah tadi ni? Jangan taruh dekat bawah. Lupa nanti. Papa ni pegang.
Papa simpan lah dalam beg Papa. Dia tak tahu apa benda ni. Tak tahu. Papa pun tak tahu juga. Entah macam. Tu angkat juga. Benda macam mana? Botak. Tak pernah. Mak ui mak? Apa? Ui. Ui. Ha. Ui. Ya ni. Salah sebut. Kakak ni lah. Pegang mbah, pegang mbah. Pencik papa. Kenapa? Tuan papa. Mana whiteboardnya? Pergi ambil whiteboard dulu. Tak ada. Kenapa? Mana? Tu tu tu. Atas tu. Ha ha. Macam lah bapak kau tinggi sangat. Ini berapa ringgit? Jadi nantilah kakak tik dulu. Papa aku nak ambil. Aduh. Budak-budak ni ini sudah kau. Yasmin, ini 30 lebih. Kakak tik yang ni kak, tik yang ni kak. Tak tahu lah. Tik yang ni. Pergi ambil whiteboardnya. Tak ada. Tak ada. Papa-papa, dia nak buka whiteboard. Boleh, macam nak beli apa? Nak tik? Tak payah tik lah. Macam ambil mana? Ni RM31. RM31. Bukan. Macam ambil yang ni. Yelah sama lah tu. RM31. Mahal ke? Mahal lah. Tapi duit macam cukup RM31. Ha? Cukup. Cukup. Hei, dapatnya anak aku datang sini rusuh. Terus kecoh macam pasar malam. Macam pasar burung kat DIY ni. Baru 3 orang. Ya. Aduh, kecoh lah, kecoh. Papa. Tapi lah. Kalau 24 yang mana satu eh? Ini 6 ringgit lebih. Papa. 6 ringgit lebih. Papa. Jadi berapa? 30 ringgit lebih. Papa. Ya. Malam. Malam mesti kereta punya. Ni bomba punya. Kan? Pilih. Macam nak beli apa? Macam nak beli tu? Tak tahu berapa ni. Eh, mahal tu. Mereka beli ni je. Dah. Mereka ada 6. 6, 60. Ui. Ui. Dah, Cem? Cem tak dapat apa lagi, Cem. Dah tu whiteboardnya? Ha. Belilah yang kayu punya. Ini je punca nak datang sini. Tapi ini yang last dia ambil. Makan. Ini bukan whiteboard. Ini blackboard. Nah. Ini whiteboard. Ini belakang ni lah. Yelah, boleh guna dua-dua. Haa, lantak. Papa! Eh, cepat. Ada tahlil malam ni. Ya. Cari marker yang... Dah ada marker dia dalam tu. Sikit. Jangan ambil yang permanent. Oh, ya. Ini permanent.